Mampus tuh. Mampus gua bokong. Gi. Ya. Di mana Gi? Apa Okto? Lu takut dikenain hide. So guys, hari ini kita bakal mainin game Combat Arm Reloaded. Dan di sini gue berterima kasih kepada developernya sudah mensupport video ini dan mengizinkan gue untuk memainkan game ini lebih awal daripada yang lainnya. Dan by the way, ini gue mainin masih versi CBT-nya ya. Nanti gue maininnya ini bakalan sama Aegis Champion. Yeah. Untuk publishnya kemungkinan besar game ini sudah rilis di Steam dan itu free to play guys, free to play ya. Karena sudah ada lebih dari 7 juta orang ya terdaftar untuk mainin game ini. Dan di sini gue sudah merancang-rancang dan tadi juga sempat mainin mode-modenya dan memang sekarang playernya masih sedikit karena ini masih close beta namanya juga ya, jadi orang-orang tertentu doang yang dapetin akses untuk mainin game ini. Dan kalau misalkan kalian tertarik untuk mainin game ini bareng gue, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Kalian bisa ajak teman-teman kalian juga untuk mainin game ini. Jadi sebelum gue main sama Egi, gue mau jelasin aja kalau di sini ada grade-gradenya gitu. Di sini grade gue masih median, median ini mungkin paling bawah banget ya. Dan itu bisa naik-naik terus, tergantung mungkin skill kita. Dan di sini juga ada PvP game, PvE sama event-event lain-lainnya ya. Jadi di PvP game itu ada namanya pure combat, dimana itu semuanya seimbang gitu, kayak balance gitu. Dan itu memang ditujukan untuk kompetitif, jadi semuanya setara. Dan tadi juga gue udah sempet nyobain yang play with bot, itu lumayan seru karena kita sendiri lawan bot banyak dan kayak ada jalan ceritanya gitu, itu lumayan menegangkan. Gue gak tahu bakalan nyobain atau enggak karena gue nanti bakalan recordnya sama Egi. Gue juga tadi udah belanja-belanja dan gue kaget ngeliat weaponnya di sini karena ini ada sekitar 600 senjata di sini. Pusing, Pak. Dari mulai assault rifle sampai dengan beceng, pistol semuanya itu 600 biji. Ya Allah, itu banyak banget. Parah dah. Dan untuk kompetitifnya juga itu semuanya gratis ya. Ini masih CBT, gua nggak tahu pas rilis nanti seperti apa. Kalian langsung cobain aja nanti. Dan developernya ini sangat terbuka sekali bagi kritik dan saran dari kalian ke mereka. Kalau misalkan kalian udah install, kalian bisa ngasih kayak komentar, masukan dan lain-lain itu lewat Steam begitu, guys. So kita langsung aja ke Egi nanti dan gue mungkin ada cuplikan sedikit first time gue mainin game ini kayak gimana. Jangan basa-basi, langsung aja. Oh ini okay. Apa ya? One on one. Oke, gue kill satu. Bodoh amat. Ini susah banget nih, masih CBT kayak gini. Wadah. Spawnnya depan congor gue dong, kampret. Ini kayak random gitu loh spawnnya. Wah. Waduh, meledak. Lu di depan gue meledak kan toh. Oh. Mampus headshot. Wih. Enak. Enak lu nyampah Gi. Mulai jago nih gua nih. 5 minutes later. Itu lu. Anjir gua di pisau. Brengsek. Wah, kalah cuy si Twix cuy. Enggak kata gua minus malahan. Gua tidak minus dong. Terus kita buy one nih. Yoi. Oh, ini emang gede sih mapnya. Weh. Idea lagi. Meninggal dia. Gue sebagai sniper jitu, sniper elite, milih spot yang bagus. Weh, goblok spot yang bagus. Sumpah gitu, dari tadi ada step-step nggak jelas. Gue kira mah. Angin biasa. Step bagus. Lagi nembak di ujung. Hei. Wah, Egi. Gue lagi bareng sama dia, kampret. Si kampret. Gak dapet. Goblok. Yah.
ada si Idea, gue denger step lu tuh, lu di bawah gua. Goblok, goblok, goblok. Kaget gua. Anjir, jadi serem. Monyet Egi. Wah, ini Pak untuk bertiga keluasan sih, jujur aja. Wih, enggak kena. Anjir. Wah, anjir. Kok dia jago banget ya? Ini 30 kill kebanyakan dah. Jangan mati ganggu lo. Gua toh. Jangan ganggu gua. Gua ngeliat, oh, lu udah bunuh dia. Udah dong. Eit. Eit. Hey. Eit. Eit. Lagi Gigi. Goblok. Si dia yang bunuh gua. Serius. Anjir. Wah, anjir iya. Si kampret ini jago dah. Round start. Ih. Mak, ya Allah. Lagi. Ah. Wah, anjir masuk terus. Ya lu bokongin dia, Gigi. Di atas gua ternyata. Wajeng, goblok Egi. Enak kan gua granat, kena enggak lu? Kena. Oh. Kena ya. Goblok. Ada bos karat. Ada Hidea lewatin gua. Sumpah. Kok hilang? Hilang. Mampus tuh. Mampus gua bokong. Gi. Ya. Di mana Gi? Apa Okto? Lu takut dikenain Hidea. Anjir. Kaget gua. Buset. Mampus lu. Gi. Di mana Gi? Di mana ya? Happy birthday. Ya Allah. Happy birthday. Kita lagi nge-record toh. Biarin aja enggak apa-apa sih. Salah ya. Gua enggak tahu lagi record apa. Happy birthday. Anjing. Tok. Lagi record. Bacot. Dua cie. Mampus. Mampus lu ke flank. Enak. Makasih dong sama gua. Lu di mana, Gi? Weh. Enggak ada kena ya? Waduh. Round start. Woi. 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 Jago banget ini orang. Lu berapa sisanya? 3676. Gua juga tahu. Dapat gratis toh? Oh. Ada orang lain? Oh, ada orang lain. Gua kira itu lu yang gua tembak, ternyata si Idea. Lu di tangganya ya. Goblok, si anjing udah ngeliat. Udah 3 kali gua nembak lu. Mampus, jago banget gua. Si anjing. Mampus enggak lu. Di sini ternyata. Lu mati lagi. Anjir. Gua sniper gua kayak kaleng-kaleng tuh. L115A2. Turkis gua. Itu mah AWM, Pan.
L1152? Iya, tapi kaleng-kaleng. Lunya aja kagak kena. Anjir. 5 minutes later. Dia lagi mantekin lu kayaknya itu. Ada lagi. Makan lu. Makan. Makan tuh ternyata yang tadi gua tembak yang nembakin gua si Hideo. Hideo. Iya, gua lihat dia. Curi-curi kill lu. Makai dia. Wah, ide ya cuy. Dia lagi. Nice try. Padahal kita rendah toh. Iya, cuman gimana ya? Dia lihat dah pangkatnya itu apa sih? Median kan? Enggak, kenapa dia ada biru-birunya gitu dari tadi? Enggak tahu. Ya udah mungkin itu aja lah video singkat inilah. Ntar kita lihat aja pas udah rilis di Steam kan. Bisa main tuh rame yang main. Nah gimana tuh? Bener. Mungkin yang cupu nggak cuma kita, gi banyak yang cupu-cupu lainnya. Ya kalau udah rilis udah banyak juga pasti. Jadi kalau kalian mau misalnya mau main ya, klik link ada di deskripsi itu intinya ya. Ya udahlah sampai sini aja. Jangan lupa di subscribe channel kita masing-masing, cek deskripsi. Link juga ada di cek deskripsi untuk game ini. Terima kasih developer untuk mensupport semua dari video ini dan ya mungkin sekian dari kita. Kita undur diri ya. Bye bye. Ya udah.